katamu, katamu pisan. Ojo gawe gelap suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora katamu, katamu pisan. Ojo gawe ini masnya bikin sendiri? Iya, cuma ngerehal ini kan. Ngerehal. Tapi memang bekalnya ada, mungkin dari awalnya udah pandai bikin kursi gitu ya. Walah, ya enggak lah, cuma punya sendiri. Masnya asal dari mana? Jogja kalau saya. Jogja. Jogja ini pundi? Bantul. Oh, Bantul. Ya. Oh. Di Bantulnya di mana? Bantulnya di Kasian. Pandak, Pandak. Pandak. Oh, ya. daerah Dhuwur. Daerah apa namanya, gunung itu bukan? Daerah itu kan Bantul Selatan kan? Oh, Bantul Selatan. Tahun berapa mas di sini mas? Kesininya? Kesininya ikut tahun dulu. Tahun berapa? Tahun 88. Oh, tahun 88 nih. Berarti duluan di paket 5 ya daripada duluan paket 5 2. Jauh masih. Oh, Jawa Timur ya Bundi? Jember. Oh, Jember. Dari tren tahun pinten dia? Angkatan tahun 89. 89. Terus yang anu ini pripun, Pak? Sing ngaritaken ngoten. Ngaritaken sistem niku, niku kan kelompok sistem apa niku? Dibagi ngoten lho. Sistem dibagi per tapi kalau kan tunggal kelompok, tak kelompok ini kan itu anggota. Nah, ini tu terus asal bantuan itu doyan ini tu 10 ekor sapi. 10 ekor sapi. Nih, lah ini tu per sapi tunggal ini tu kalau kan ngelola tiang kali. Nah, terus nangke sapi tunggal ini tu tiang kali. Nah, ini tu lah yang tanggung jawab ngerumput nih, ngerumput nggih. Nggih. Tapi modelnya sapi ini dikelompokke tunggal tempat ngoten nggih. Nggih, sapi ini langsung didadekake setunggal. Wonten pinten nggih, Pak? Niki kantor wonten nggih, kantor pawane nggih sebagian niku dikelola kiambak niki kantor setunggal kali tiga sekawan. Gasang 67 8 niku mon gadah anak nih. Tunggal. Oh, nek jenisnya niki jenis sapi napa nggih? Sing niki jenis metal. Metal. Semetal nggih. Niki saya apa? Sapi mahal kata tiang ini. Nggih, niki termasuk sapi kelas. Sapi kelas. Terus niki. Nah, niki metal iki film. Oh, sami metal sedanten iki. Nggih, sing mboten lha sing iki metal iki sapi niki Bali. Bali, heeh, Bali. Bali. Yeah. Oh, jadi niki tadinya bantuan ngoten, Pak? Nggih, niki asal-usulnya bantuan iki. Bantuan. Bantuan. Lah niki sistemnya pripun? Mangke nek misale medal lari ngoten niku, napa namanya? Mun beranak ngoten terus. Lah niku wau yang kalih niku wau. Yang kalih niku pripun niku ne? Napa saya kerja sama nih suara yang kalih niku pripun ngoten. Jadi satu tunggal ini kan tiang kali. Nah, niki mangke mau menjadah anak. Niku sing ngelola nggih tiang kali, pripun hasilnya niku pun tiang kali. Nek misale mangke ajeng bisade, niku didamel tiang kali ngoten. Nggih. Yeah. Dibagi tiang kali ngoten. Yeah. Cuma pun sampe jadi los mbak. Mana niku anake mawon. Riyen pas datangi Dugi mriki modelnya sapi alit napa pun ageng. Sapi alit. Yen dikine sapi Madura. Oh. Niku alit alit ngoten iki. Nah, niki mumpun ditukar tambahkan. Oh, ngoten. Nggih, mumpun dianu kali sing ngelola niku mumpun di
apos lah. Nek keuntungannya kangge warga pribon pak, nih pak. Niki datang warga nih pun datang ya. Niki masalahnya kan kelompok lah kan yang kali desa nih gua mau sing kerja paling warga ber pribon ya bang kelompok dia nih kan sistem aspirasi, aspirasi bantuan aspirasi nih. Niku dipilih napa piyambak apa kemauan pribadi sing kelompok niku sing 20 tiang niku. Maksudnya dipilih saking apa dinas pemerintah setempat apa kemauan sendiri. Kulo kan ketua. Kulo ketua niku nggih sto kulo sing pokok sing masyarakat sing purun kan ngoten. Sing temawan sing purun. Nggih, pokok sing purun. Jenengan nawani ngoten apa? Kulo. Nggih, kulo tawani kan ngoten. Tawani mau ndak, tapi kan sebelumnya kan niku napa maksudnya niku kan ngajakaken, lha ngajakaken kan belum tentu angsal. Jadi masyarakat itu kan enten sing bimbang oleh pora kan ngoten. Dadi niki kan kula namung kula isa kota warakan, ayo kita ngajukan bantuan sapi yang mudah-mudahan kita dapat. Ternyata alhamdulillah dapat ya. Ternyata alhamdulillah dapat kan ngoten. Ini waktu proses pertama kali dugi ngantos saged beranak niku pinten tahun Pak? Niki enten pun kali tahun. Dulu niku antenan niku dicatet 2016. Oh, berarti 6B. Nggih, 6B niku 2019. Nek jenengan sing pundi? Niki. Oh, jenengan sing saya niki. Niki jalur Estri. Estri. Pas lagi nganu nek, lagi hamil. Nek ngrumpute paling pinten kan Pak? Pinten kran. Tunggal sapi iki pasti tunggal karung. Oh, tunggal karung. Yeah. Cukup sedinten niku cukup. Cukup. Berarti nek misale jenengan sak niki rencangi jenengan setunggal niku nginjing ngoten. Nggih. Ngoten terus. Nggih. Niki dadi niki mangke sampai dalu kan tunggal karung iki. Nginjing. Wonten malih. Oh, jadi pertama niki mriki ngajokke kali pemerintah ternyata di dikabulkan. Angsal alit-alit digedhekke kan saten. Ya sampun niku lho. Sing tengah sing putih niku. Berarti niki mboten saged didol. Mboten saged. Nek misalnya hasilnya didol mboten napa-napa. Mboten napa. Itu kenapa Pak? Sebetulnya semua desa pas ada bantuan sapi ini ada semua desa. Malahan kalau daerah desa yang mana ini paket 4 aku ke desanya Pak itu enggak salah berapa kali itu memang entah dari, pokoknya banyak lah Mas sering dapat tuh tapi yang alhamdulillah yang termasuk ini kelompok saya yang masih bertahan gitu. Sapinya. Yang lain apa dijual atau yang mati atau dibawa pulang sendiri-sendiri kan gitu. Yang jelas di kandangnya itu enggak ada. Seharusnya ya di kandangnya kandang bersama ya, enggak boleh dibawa pulang sendiri-sendiri ya. Seharusnya kan gitu. Oh gitu ya. Jadi bukan di paket 2 ini aja bukan disuruh. Seluruh semua desa di khususnya transmigrasi ini. Mungkin enggak transmigrasi aja, mungkin yang apa istilah desa kampung lang sini pun dapat. Alhamdulillah yang bertahan tuh termasuk kelompok saya ini. Mungkin kurang kompak atau apa mereka makanya terus kurang kesadarannya tuh mungkin kurang inilah terus nggak bertahan akhirnya. Iya. Nah, ini termasuk pasang surut betul mbak? Pasang surut. Jadi nek misalnya nanam segala macam apa padi terus gimana mas? Anu pak ya? Kalau padi itu sini kan sebenarnya tahun sekali kan. Tahun sekali? Nggak bisa kita mau tahun dua kali itu nggak bisa sini. Berarti udah gambut, pasang surut lagi gitu Pak? Jalan ini tahun berapa nih Pak? Jalan bagus sih Pak? Ini termasuk baru yang awal mulai dibangun aspal tuh waktu zaman Pak Presiden Pak Soeharto udah. Nah itu udah dibangun terus yang ini baru ini dengan Pak SBY kali
yang jalan ini. Jalan ini. Tahun 2000 berapa ya kemarin? 15 ya jalan. 2015-an. Kalau 15 itu presiden Jokowi. 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 Presiden Jokowi. Jalan utama pakai dua teluk batang. Jadi kalau kita kemarin pernah pergi ke paket 5, itu lebih awal, dia di tahun 1980, sedangkan ini sekitar tahun 1988. Jadi ini belakangan, tapi di paket, dihitung paket 2-nya. Kalau sana, di paket 5 itu masuk Kecamatan Spotijaya, tapi kalau ini masuk wilayah Kecamatan Teluk Batang. Nah, ini simpang ke kiri menuju ke paket 3. Kita lurus terus menuju ke paket, masih paket 2. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di lokasi transmigrasi di paket 2. Jadi ya? Paket 2 di Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayung Utara, Kalimantan Barat. Ini bersama Pak siapa nih? Pak Sinten nih? Pak Musin. Pak Musin, sanggih mundi? Sang Bojonegoro. Paket 2 ini didatangi atau didatangkan dari Jawa Barat. Ada termasuk Pandeglang, Sukabumi. Terus mana lagi nih? Indramayu, Banyumas. Terus Jawa Tengahnya ada Banyumas, Kudus. Terus Jogja tadi ada. Nah, Jogja. Terus di Jawa Timurnya ada dari Bapak ini dari pundi nih? Jawa Timur. Dari mana? Bojonegoro. Terus Nganjuk, satu lagi dari Jember. Nah, jadi di sini ini awalnya memang penghasilannya mereka atau bercocok tanam mereka itu dari pertanian padi, bertani. Kemudian sekarang ini sudah memulai berkebun sawit ya, Pak ya. Iya, oke, itu aja mungkin yang bisa saya lihatkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.